Kali-kali main ke danau yang ada guanya yuk. Danau Halotabung merupakan salah satu destinasi wisata alam yang menakjubkan di Pulau Maratua, Kalimantan Timur. Danau ini memiliki keunikan karena terletak di dalam sebuah gua dengan air jernih berwarna biru kehijauan. Keindahan alam sekitarnya yang masih alami membuat Danau Halotabung menjadi daya tarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman berbeda dan menikmati suasana yang tenang dan damai. Pulau Maratua sendiri adalah bagian dari Kepulauan Derawan yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Akses menuju Danau Halotabung di Maratua memang membutuhkan usaha ekstra karena lokasinya yang terpencil. Namun, perjalanan yang melelahkan tersebut akan terbayar lunas dengan pemandangan indah dan pengalaman unik yang ditawarkan. Di sini, kalian dapat menyelam, melompat ke dalamnya, dan berenang-renang lucu. Pokoknya, kalau kesini yang penting have fun, tapi jangan sampai buang sampah sembarangan atau merusak alam ya guys. Kalau kalian sendiri udah ada yang pernah kesini atau tertarik untuk kesini nggak? Oh enggak. Enggak. Ini karena demi tethering ya, jadi gue harus bilang Karin cantik gitu. Terus gimana? Bilang dong, bagi dong tethering gitu. Karin cantik, bagiin tethering karena gue pakai XL di Maratua enggak ada XL. Ada Telkomsel. Kita bawa ini Ludo ke Maratua. Nah, mantap. Aduh, mantap betul. Kena korip. Mana nih, kedua. Terus aku tuh. Ah, siap-siap nih, Mas. Satu, dua, tiga, tiga. Ayuh. Ini dia. Empat. Lima. Ini safe zone nih. Ini safe zone. Merah jalan ini. Jangan, gak safe lah. Kamu nih jahat loh pikirannya. Gue ikut jangan siapa ya? Gue ikut siapa nih, anjir. Rip, kita 3-2 skor yang lari lo. Iya, gue. Aduh. Ayo, gede lagi. Goblok. Dada gue mesti kaya cabut dulu aja deh. Ah, mampus. Jauh banget, Rip. Ini kamu keluar. Astaga. Anjing. Wah, gambling sumpah. Curang, main lihat sih, mampus bingung kan kau sekarang? Orang judi. Alian sih curang. Bisnis partnership. Betul. Partnership lain. Connection. Tapi jauh-jauh semua sih, cepat-cepat semua. Nih. Wih, Karin. Aduh. Karin. Nah, wih keluar. Ayo bisa bunuh kill Karin tuh. Gua bunuh apa? Gak bisa. Bisa 6 triple ya, triple 6 ya bisa. Enggak bisa. Jauh sekali. Mereka akan bunuh-bunuhan. 3. Ya ampun. Sorry. Maaf. Pencet semangat gua Ludo sindrom. Asyik. Aduh. Wah, bete sih. Eh, jangan kayak gini lah. Kejar. Ini. Panas banget. Cepet. Ya gua. Ah. Wah. Mas. Cepet, Mas. 5. 2. Anjing. Ah, yang penting gua enggak loser. Siapa kan losernya? Siapa kan losernya? Benar. Anjing tinggal. Ini biasa kayak gini nih. Biasa kayak gini nih. Iya paling bete sumpah. Sumpah kalau misalnya gua enggak dapat satu, dia menang. Wah anjing. Hey loser, tolong set up kan proyektor loser. Lu lihat proyektor kita apa? Nih, serambinya ini tempat tidur. Nih pakai proyektor segede
ini. Lihat. Segede power bank. Tuh kan balik lagi dia, FOMO kan. Lihat nih. Kita mau nonton bola. Ini ditutupin dia. Layar proyektornya. Mantap. Pegang siapa kalian? Ya, sudah bisa kayak gini. Wih, Perancis pegang siapa kau? Perancis. Emang ngerti. Gila, ini namanya kreativitas tak terbatas, bro. Oke, bro. Ada yang harus kalian tahu, selama gue traveling, gimana cara gue ngerawat kulit gue. Jadi kulit gue nih tetap baik-baik aja, gak breakout, tetap cerah gitu loh. Walaupun misalnya skin tone gue menurun gitu, teman tetap cerah aja gitu dilihatnya, tetap glowing. Nah, jadi kan kalian tahu banyak tempat-tempat yang gak bisa kalian pakai skincare ataupun sunscreen. Contohnya ya pasti laut gitu loh. Kenapa gak bisa pakai sunscreen? Karena banyak sunscreen dan juga skincare yang memang gak bagus, gak baik untuk laut, untuk biota laut. Bisa merusak lah istilahnya seperti itu. Terus gimana dong cara ngerawat wajah kita yang kena cahaya matahari plong-plongan, terus kena air laut juga, biar gak breakout dan juga gak rusak. Ini dia rahasianya. Ini adalah aftercare-nya. Kalau misalnya kalian abis dari outdoor dan kalian gak bisa pakai sunscreen, bagus banget ini brightening serumnya. Nih, cukup kalian apply. Ini kan gue belum make up. Sebelum make up nih, kayak gini. Jadi, kan gue gak ada diving-divingan hari ini ya. Jadi aman aja gue pakai ini. Dan ini karena kemarin gue abis nyebur-nyeburan, ini bisa nih gue pakai sekarang. Jadi ini cukup dipakai sebelum kalian pakai makeup pada pagi hari dan pada malam hari. Oke banget. Ini bener-bener fresh. Ini kan untuk kulit, semua jenis kulit ya, kalau ini untuk brightening khususnya, kemudian juga untuk memperbaiki skin barrier. Tapi untuk kalian yang wajahnya mudah berjerawat, untuk nge-prevent atau mencegah jerawat, bisa pakai yang ini. Jadi ini khusus untuk acne. Jadi kalian mau wajahnya tipenya berjerawat atau enggak, tapi kalau lagi berjerawat, bisa banget pakai yang satu lagi nih, yang warna hijau. Oke guys, kita akan naik pick up ini ke Goa Halo Tabung. Mantap. Jadi embek dulu. Bismillah. Mas butuh bantuan? Tentu saya tidak. Nih, kayak gini guys speed up-nya. Satu orang bisa tuh. Oh, kita masuk dari sini. Dia bisa, ini kalau mau lompat nih dari sini kan. Nanti bisa lewat bawah juga. Kayak gitu ya, buat naiknya tuh lewat bawah. Kalau enggak mau lompat juga bisa lewat bawah. Maksud, Pak, maksud. Lompatnya dari sini. Iya, lewat bawah dari sini, Kak. Nanti ada tembus buat gua. Nah, buat foto-foto biasa orang di bawah sini. Foto-foto nih. Di bawah sini foto-fotonya. Di mulut goanya nih, bagus banget. Coba kita Oh. Ini sih. Oh, ini sampai, Bang? Iya, udah sampai. Oh, gua pikir kayak kita masih jalan lagi. Nah, ini. Ini. Wah, ini dasarnya kelihatan nih enggak? Cara kasih nih. Sebentar, ini barang aku gimana? Nah, guys, kita udah sampai di Halo Tabung. Wah, mantap sih. Nanti kita lihat. Jadi nanti video jalan gitu bawah. Nah. Oh. Wah, ini kalau banyak cahaya bagus ya? Wih, kalau ada cahaya kah kayak di laser gitu. Oke. Si Abi bawa lampu terang banget sih. Oh iya, bagus banget. Ini kalau cahayanya terang, terik banget. Wah, sumpah. Oh my god. Ya, ini sama itu. Kalau mantannya di mana biasanya? Biasa kalau misalnya apa nih? Kalau darat bisa di sini. Kalau darat gitu. Gila dan bagus banget, nah. Tapi wah ini kalau ada cahaya lebih gila sih. Iya. Besok nih pasti ada cahaya. Besok aja. Tuh.
Gak apa, yang penting kau udah tahu tempatnya, ya kan? Anjir, bagus banget. Ini masih kurang. Ah, kan? Nih lihat konten creator langsung sange semua ngeliat kayak gini. Lihat tuh. Dasar itu jalan, ya. Guys, kayak konsep ini masa bagus banget. Gua Halo Tabung di Maratua. Wah. Iya, lu kayak gitu. Wah, ini kayak enggak real sih, tapi real. Tuh langsung mulai heboh. 1 2 3 Yoi, estetik, estetik. Yoi, nyebur, iya. Nah, nah gitu bagus. Nah. Estetik. Ini hebat loh, kolam tadi kan bagus kan? Ya tahan ya, tar. Aku videoin. Nanti ya, ke ini ya, ke tangga ya. Oke, siap. 1 2 3 Rolling. Siap. Tunggu belum kuat mental, bentar. Aduh, lama. Full storage. Yo yo. Buru. Yo. 2 3 Wui. Apa sih Dim? Loncat aja. Buru. Kalah sama Karin. Teriak-teriak. Let's go. 3 2 1 Yo. 1 Udah? Oke, 3 2 1 Wehe, wanjir. Keren banget. Gila. Next siapa nih? Kamu. 2 3 Teriak. Bagus banget. Eh, akhirnya terang. Mau bikin PO-PO malah jadi kayak on the spot. Oh iya, kayak on the spot ya. Untung gue nyadar lu. Untung gue nyadar. Pengen banget ini bagus banget. Bagus banget. Kalau ini enggak lama. Lagi kelihatan, ini lagi kelihatan banget. Susah ya? Tuh palanya, Dem. Lagi, Mam. So big.